Digadang-gadang akan mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, dalam pemilihan Kepala Daerah Jakarta. Pengusaha sekaligus politikus Golkar Muhammad Yusuf Hamka mengaku siap menjalankan perintah partai. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Yusuf Hamka kepada awak media saat berkunjung ke kediaman mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Jalan Kawasan Patra Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Yusuf mengatakan ia siap jika memang ditugaskan oleh Partai Golkar untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Yusuf atau yang dikenal dengan Babah Alun bahkan telah menyiapkan tagline Ka'bah, Kaesang Babah jika benar maju di Pilkada mendatang. Siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana kalau Pak Kaesang di Jakarta. Ya kan, kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Saya tidak tahu, saya perintah. Kalau saya diperintah ke Jawa Barat jadi wakilnya Pak Ridwan juga oke. Yang menilai pimpinan, ya kan saya terima aja. Tuturi Handayani. Pak Erlangga bilang, Ka'bah, Kaesang Babah katanya. itu tagline-nya Pak? Tagline katanya nantinya itu Ka'bah kalau jadi. Saya nggak usah siap lah ya. Saya, siap, ya. Pak Erlangga siap. Saya ya perintah, harus siap.